Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman dengan Bang Komet, dan ini Kosali Kosabi. Ya, perkenalkan nama aku Kosali Kosabi. Selamat malam, Kosabi. Selamat malam, Den Agus. Semoga Den Agus sehat-sehat selalu. Amin. Begitu juga dirimu, Kosabi. Ya. Den Agus. Ya, Kosabi. Wah, dililit tangannya sama Kosabi, guys. Maaf, aku bukannya lilit. Tapi keregangan. Oke lah, Kosabi. Aku heran, Den Agus. Heran kenapa, Kosabi? Kak, aku melihat videoku ada di TikTok. Jangan itu. Aku dan Den Agus tidak main TikTok. Berarti kalau ada diriku di dalam TikTok, dia sudah mengajak videonya Den Agus. Benar. Benar, Kosabi. Ingat guys, Bang Komet tidak main TikTok. Jadi jika ada konten-kontennya Bang Komet bersama Kosali dan yang lain-yang lainnya ada di TikTok, itu video bajakan. Aku akan mendatangimu dalam mimpi. Akan didatangi dalam mimpi katanya, guys. Ya. Aku Kosali. Kosabi. Ya. Akan mendatangi dalam mimpi. Jangan itu catat. Den Agus. Ya. Bagaimana kabar presiden kita yang sekarang? Aman-aman aja, Kosabi. Presiden kita presiden yang tegas dan punya pengertian. Tenang saja. Ya. Karena aku melihat ada seseorang yang mengaku ulama yang tidak suka dengan wak-wak presiden kita. Siapa, Kosabi? Pokoknya ada. Dia mengaku ulama. Dia hilang. Rakyat diatur oleh pemerintah. Pejabat
diatur oleh pemerintah. Namun, di atas pemerintah ada ulama. Ada ulama? Ya, katanya di atas pemerintah ada ulama. Yang bisa ngatur pemerintah, yang bisa ngatur ajaat, itu ulama. Dan ada hadisnya, ada dalilnya. Maksudku, benar itu Den Agus, bahwa ulama itu di atas pemerintah dan ada dalilnya untuk mengatur pemerintah, termasuk presiden. Benar Den Agus. Benar. Cuma ada cumanya, guys. Ulama yang seperti apa yang bisa, yang di atasnya pemerintah, itu ulama seperti apa dulu? Enggak sembarangan orang mengaku ulama. Harus melalui aturan-aturannya. Yang disebut ulama itu bukan sekedar bisa baca Al-Quran, bukan sekedar pakai peci dan pakai sorban dibilang ulama. No. Yeah. Terus yang namanya ulama itu seperti apa, Den Agus? Ingat, yang namanya ulama itu harus melalui berbagai hal. Harus bisa kitab kuning, harus bisa baca huruf bundul, harus tahu, pokoknya banyak hal yang harus tahu dan dipahami agar bisa mencapai gelar ulama. Dan yang berkuar-kuar kemarin itu, guys, tidak, kriterianya nggak masuk kalau dibilang ulama. Nggak masuk. Dari caranya bicara, dari caranya memaki, tidak ada kriteria ulama. Preman. Apa kau sabi? Lai cocoknya preman erjua. Apa? Preman erjua. Preman berjubah. Ya, jadi intinya, guys, yang namanya ulama itu enggak sembarangan, enggak asal ulama. Ya mungkin ada dalilnya bahwa pemerintah, ulama itu di atas pemerintah. Tapi ulama yang seperti apa? Enggak sembarangan dapat gelar ulama. Bukan cuma pakai jubah, pakai sorban, pakai udang-udang dibilang ulama. Tidak. Ulama itu dari ilmunya. Ilmunya seperti apa? Dan sudah banyak hal yang dia pelajari dari kitab-kitab, dari hadis-hadis, dari Al-Quran, dari, ya pokoknya kalau yang kemarin keluar-keluar itu jauh, guys, dari kriteria ulama. Ya mungkin saja ada dalilnya bahwa ulama itu di atas pemerintah. Tapi ulama seperti apa? Enggak sembarangan orang dibilang ulama. Harus bisa ini, harus bisa itu untuk mencapai gelar ulama. Bukan cuma sekedar berjubah dan bersorban, guys. Enggak sembarangan gelar ulama itu. Nah, itu dia. Ya. Jadi
kalau asal ulama-ulama aja ya, di atasnya pemerintah, wah kacau pemerintah guys. Kalau ilmunya nggak nyampe mengaku ulama, terus di atasnya pemerintah, kacau. Ya guys, jadi harus kita pahami bahwa yang namanya ulama itu nggak sembarangan, harus banyak ilmunya, harus banyak ngertinya, lihat dari akhlaknya, adabnya, bicaranya. Nah, itu baru bisa masuk tidak dengan gelar ulama. Boleh di atasnya pemerintah, di atasnya pejabat, di atasnya presiden. Ulama. Tapi bukan sembarang ulama, enggak mengaku-ngaku ulama, tapi ilmunya enggak nyampe. Ilmunya enggak ada. Iya. Jangan ngaku-ngaku dong. Oke guys. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu dan tetap semangat. Semangat. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seniman. Bye-bye. Salam seniman.